Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Mohon maaf kalau saya sedikit besar suara karena saya dari kampung. Sudah begitu orang kampung kalau lagi emosi. Tapi saya emosi ini bukan karena pribadi saya, tapi saya emosi karena rakyat yang hari ini dari Sabang sampai Merauke sedang menjerit. Masyarakat kita di mana-mana selalu bertanya, mana suara, mana yang sudah selalu dipublish dalam setiap rapat kerja itu. Dari hasil reses perjalanan kita, saya masuk, saya melihat begitu banyak rakyat yang hari ini belum bisa tercover. Ini kita bicara kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sekarang ini sedang membutuhkan itu, Pak Menteri. Kita tidak bicara hukum di sini, ini kita bicara rakyat. Rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di Republik ini. Rakyatlah yang harus kita lindungi, undang-undang lahir karena rakyat. Dan Pak Menteri sudah mengatakan di awal ketika kita ketemu di sini, Pak Menteri akan mempertaruhkan jabatannya untuk persoalan rakyat ini. Ini Indonesia lagi kenapa kah? Sudah cukup oknum pejabat yang serakah. Jangan kita lagi sesama warga yang menggores luka. Beginilah cermin buram penanganan COVID, mulai korupsi bansos yang angkanya puluhan digit, hingga bisnis antigen bekas membuat warga makin sakit. Lihat kebijakan aneh dilarang mudik, tapi India krisis COVID tetap masuk dengan asik. Yang tim medis bisa kewalahan tak berkutik. Ya tuan puan enak sudah jadi kaya, orang kecil terus dianiaya. Makanya bilang jika tak mampu urus negara, sebab jika kami hilang percaya, nyalakan tanda bahaya. Orang yang mengkritik, orang yang menyampaikan pendapat dan gagasan, bukankah itu adalah bentuk rasa sayang dan cintanya pada NKRI? Ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan negara. Ketika kritik itu disampaikan, jangan pernah melihat orang siapa yang menyampaikan, tetapi lihat substansi apa yang disampaikan. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Jokowi, bedakan critical thinking dengan menghina. Ini adalah bagian critical thinking. Critical thinking itu adalah proses kita menginternalisasi apa yang kita pahami, lalu melihat kondisi kenyataan yang ada. Kira-kira itu sederhana yang bisa kita pahami. Kemudian kita melihat adanya ketidaksesuaian antara perkataan yang disebutkan atau yang dilontarkan oleh presiden dengan kebijakannya, kita menganggap ini hanya lip service belaka gitu. Makanya kemudian kita propagandakan agar publik kembali mengingat bahwa presiden pernah menyampaikan janji-janji ini loh, tapi ternyata tidak.